Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darin amin. Wa la yalil amila ma'mulul khabar illa iza sarfan ata aw harfa jar. Wala yalil amila ma'mul khobar, dan tidak mengiringi akan amil oleh ma'mul khobar illa kecuali iza zorfan ata aw harfa jar, apabila datang ia ma'mul khobar al keadaannya zorob dalam bentuk zorob ya, atau huruf jar. Laknya nafe yali fil mudori, maklum fa'ilnya ma'mul khobar, al amila itu maf'ul bih mukaddam, ya maf'ul bih yang didahulukan atas fa'ilnya. Fa'ilnya ma'mul. Ma'mul mudhaf, khabar mudhaf ilaih. Illa ya harfu istisna, ya idza zarab lima yastaqim min az-zamani. Zarapan i'rab menjadi hal. Ya. Zarapan hal yang didahulukan atas sahibnya, yaitu dhamir yang tersembunyi pada lafaz ata. Ata fi'il madi, fa'ilnya dhamir mustatirun fihi jawazan taqdiru huwa ya'udu ala ma'ul khabar au ja'au harfa jar au huruf atab, harfa atab ke ya harfa atab ya harfa jar ya. Arpa atau ke zorpa, zorpan. Arpa mudab, jarin mudab ilai. Yakni menghendaki ia musanib annahu akan bahwasannya la yajuzu, tidak boleh ayalia oleh bahwa mengiringi karena akan karena wa akhwatiha dan saudara-saudaranya ma'mulu khabariha, oleh ma'mul khabarnya. Allazi laisa bizorfin, yang bukan zorob, wala jarin wa majrin, dan bukan jar majrur. Wa hadza yasmalu halaini, ini meliputi akan dua keadaan. Ahaduhuma, satu dari keduanya, ayat taqaddama ma'mul khabari, bahwa mendahului ma'mul khabar wahdahu. Ya, ma'mul khabar mendahului sendiriannya ya, alal ismi atas isim. Wa yakunul khabaru mu'akhiran, dan adalah khabarnya itu ditakhirkan anil ismi dari isim. Nahu sumpama kana ta'amaka zaidan akilan, adalah makanan engkau Zaid yang makan. Adalah makanan engkau Zaid yang makan. Ini mungkin orang nanya nih, siapa yang makan nih ya. Adalah kana ta'am maka Zaidan akilan. Yang makan Zaid. Makanannya hilang, siapa yang ambil nih? Wa hadhihi mumtani'atun indal basriyina, ini tercegah, enggak boleh menurut ulama Basrah. Wa ajazahal kufiyuna, dan membolehkan akan dia oleh ulama Kufah. Asani yang kedua, ayat taqaddamal ma'mulu wal khabaru alal ismi, bahwa mendahului oleh ma'mul dan khabar atas isim. Wa yataqaddamal ma'mulu al khabari, dan mendahului oleh ma'mul atas khabar. Nah, seumpama kana ta'amaka akilan Zaidun, adalah makanan engkau yang makan Zaid. Wa iya mumtani'atun, nah ya aturan kayak begitu tercegah, enggak bisa.
inda Sibawaih menurut Imam Sibawaih. Wa ajaza'a ba'dul basriyina, dan membolehkan akan dia oleh sebagian ulama Basra. Wa yakhruju min kalamihi annahu idza taqaddama al-khabaru wal-ma'mulu al-ismi wa qaddima al-khabaru al-ma'muli jazatil mas'alatu. Wa yakhruju, dan keluar min kalamihi, daripada kalamnya, annahu oleh bahwasannya, idza taqaddama al-khabaru, apabila mendahului oleh khabar, wal-ma'mulu, dan ma'mul al-ismi, atas isim, wa qaddima al-khabaru, dan didahulukan khabar al-ma'mul atas ma'mul, jazatil mas'alatu, maka masalah ini boleh. Kenapa? Li annahu lam yali kana ma'mul khabarnya, karena tidak mengiringi akan kana oleh ma'mul khabarnya. Fatakul, maka engkau katakan, kana akilan ta'amaka Zaidun. Akilan, ya, duluan akilan. Nah, ini adalah yang memakan akan makanan engkau, Zaid. Ya, jadi Zaid yang memakan makanan engkau. Kalau kita bahasa Indonesia, ya kita tinggal ngolah aja. Bahasa Indonesia mah enak aja ya. Tapi yang jadi masalah adalah dalam kita menyusun kata dalam bahasa Arab, itu enggak boleh sembarangan. Wala yamna'uhal basriyuna, dan tidak mencegah akan dia oleh ulama Basrah. Fa in kana al-ma'mul zarfan aw jaran aw majruran jaza'i ila'u kana 'inda al-basrina wal kufina nahu kana 'indaka zaidun muqiman wa kana fika zaidun raghiban. Maka jika adalah ma'mul itu zarf atau jar majrur, maka boleh mengiringinya, ya, kana menurut ulama Basra dan nah, seumpama kana indaka Zaidun muqiman, ada di sisi engkau Zaid bermukim. Ya. Jadi Zaid bermukim di sisi engkau. Wa kana fika Zaidun raghiban, dan adalah pada engkau Zaid raghiban, orang yang suka padamu. Wallahu a'lam bishawab wa mutmarah.